Bupati Bungo Haji Mansyuri SPME menerima penghargaan KPID Award tahun 2022 dalam nominasi Kepala Daerah Peduli Penyiaran. Penghargaan diberikan langsung oleh perwakilan KPID Pusat didampingi dengan Ketua KPID Provinsi Jambi Joni. Bertempat di auditorium di Dinas Gubernur Jambi pada Senin malam 28 November 2022. Pemberian penghargaan karena Bupati Bungo dinilai oleh para juri dari berbagai profesi dan tokoh masyarakat sebagai kepala daerah yang peduli terhadap dunia penyiaran. Atas penghargaan ini, Bupati Bungo Haji Mansyuri menyampaikan bahwa ini menjadi motivasi agar lebih baik lagi. Bupati Bungo Haji Mansyuri mengatakan penghargaan ini adalah vitamin untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat dan mendorong lembaga penyiaran untuk terus meningkatkan kualitas. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada KPID Jambi atas apresiasi tersebut. Terima kasih kepada Komisi Penyiaran Indonesia Jambi yang memberikan penghargaan kepada kami sebagai kepala daerah mungkin peduli penyiaran. Juga ini mudah-mudahan membawa apa namanya semangat khususnya di Kabupaten Bungo, karena memang ada beberapa media televisi di Bungo, radio juga cukup banyak. Kemudian tentu kawan-kawan terus kita dorong untuk berkarya, dan juga kami apresiasi sekali dengan kegiatan. Mudah-mudahan di tahun mendatang kegiatan ini bisa ditingkatkan dan juga apa namanya mendorong seluruh kawan-kawan bisa memberikan kualitas yang terbaik yang disajikan untuk masyarakat Provinsi Jambi. Selain Bupati Bungo, penghargaan serupa juga diberikan kepada Gubernur Jambi Haji Al-Haris dan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Dalam KPID Award tahun 2022 ini, ada sebanyak 24 nominasi kategori yang diadakan oleh KPID Provinsi Jambi. Dari Jambi, tim redaksi Bungo TV.